Assalamualaikum. Selamat siang. Oke. Kakek mau nengok. Tempat apa lagi nih, Kak? Wah, seram kali nih. Ada duri-durinya ini ya. Aduh. Kakek akan menunjukkan kanan apa kiri. Di mana lagi? Dia kayak terus ya. Ini makhluk-makhluk halus atau makhluk suku lain atau suku mandi ya di sini ya. Itu dia terasa kayak. Terus kakek nyentrik. Tapi kan tempatnya mana dia? Oh iya iya iya. Jauh lah. Dibalik semua. Buka jalan dulu kayak ya. Buka jalan dulu, buka jalan. Gak apa-apa itu kayak, gak apa-apa. Ada pohon apa ini? Kerasa udah kan lama nggak dikunjungi nih ya. Jadi kakek hafal lah tempat sini ya. Harus tahu kita kalau tidak nggak dapat ini tadi. Hati-hati kek. Ya. Berarti zaman-zaman perang dulu di sinilah ya berondok-berondoknya ya kayak sembunyinya ya. Belanda dulu ya. Tempat berondoknya. Senjata. Harus senjata. Jadi ini jadi berusaha. Jadi tempat persembunyian makhluk lain ini ya. Gua-gua mantai, gua-gua zaman dulu gini-gini deh rupanya ya. Ini senjatanya, Pak. Seperti meriam ya. Besar peluru juga besar deh. Semak-semak gitu ya. Semak aja nih ya. Ini memang ditempatin begini. Biar jangan heboh. Kalau sempat nanti terbuka heboh jadinya ya. Puas menengoknya. Habis-habis begitu saja. Nanti dibawa corona. Udah sekian lama berarti kakek tahu tempat-tempat ini ya. Gak tahu memang di kebun tahu. Cuman ya gini semak juga. Biasa aja lah, kalau kebun yang diuruskan gak kayak gini dia semuanya. Orang mau makan juga. Jadi sini lah tempat persembunyian makhluk-makhluk bunian atau makhluk yang lain. Jadi orang-orang mau sembunyi lain pun di sini bisa ya kayak ya. Berarti kakek kalau istilahnya mau sembunyi di sini juga lah ya, enggak juga? Iya. Kemarin. Udah puluhan tahun ini kayak ya berarti ya, di sini. Berarti kalau pakai mengunjungi di sini enggak masalah itu kayak ya. Boleh saja. Siapa-siapa yang mau. Tapi zaman-zaman Belanda dulu. Kakek jadi guru kuncinya ya. Iya. Nah, dap. Berarti dia sampai sana tembus itu juga ya. Tembus. Sekarang pintunya di arah kecil. Pintu kecil. Pintu itu ngintip naruh ujung senjata. Itu berapa meter panjangnya itu? Kira-kira 1 meter setengah. Panjang itu kayak? Ada panjang.
lubang-lubang sumante, lubang-lubang ganda di sini dulu teman-teman. Jadi bisa jadi peninggalan-peninggalan itu di